Untuk yang nonton video ini cukup dengan harga. Halo sobat candi elektronik, perkenalan dengan saya Ferry LG dari toko candi elektronik. Saya akan memperkenalkan 3 varian kulkas LG yang terkeren. Pertama, ada tipe YNB195 SKMT. Lihat, di sini LG sudah inverter, jadi lebih hemat di listriknya dan garansinya dia 10 tahun. Kita lihat dalamnya ya. Di LG sudah ada S makernya juga, jadi bikin S tinggal puter langsung jatuh ke bawah sini. Dan juga udah multi airflow, jadi lubang pendinginnya banyak dan dinginnya pasti merata. Lihat bagian bawahnya. Dan di LG pasti tempat sayurnya ini pasti lebar. Jadi kalau senang nyimpen sayur, buah pasti banyak. Dan di atas ini adalah posisi tempat dagingnya. Kadang orang tanya, kok nggak ada tutupnya? Nah, pengganti tutup di LG ada namanya dehumidifier. Ini fungsinya juga menghilangkan bau. Dan kedua, kulkas LG yang varian terbaiknya di tipe ini, GNH602HLHL. Di sini juga di tipe ini kulkas LG sudah inverter, garansi juga 10 tahun. Di fitur tipe ini LG sudah ada digitalnya dan sudah smart tinggi namanya. Jadi kalau mau ngatur suhu dari melalui smartphone kita pasti bisa. Kita lihat dalamnya. Itu juga udah multi airflow, jadi dinginnya merata dan juga ada S meternya. Kita cek dalamnya bawah. Pembeda dari kulkas merek lain, di LG udah ada door coolingnya ini pertama. Yang ngaruhnya pendinginannya merata, itu adalah pendinginan dari samping dari LG. Dan kedua ada Higienis Fresh. Ini fungsinya adalah ada antibakterinya, jadi menghilangkan bau bakteri dari ini otomatis sudah nyala. Dan di atas adalah tempat posisi daging dan ikan di sini. Tinggal tarik. Tinggal tarik aja, langsung tempatnya di sini. Dan kulkas yang terakhir dari LG yang paling bagus, tipe GCX257CSES. Yang pertama, di kulkas ini ada es meternya. Nah, jadi kalau bikin es batu tinggal tekan ini aja, tekan ini keluar dari bawah. Ini airnya, ini serut juga bisa. Dan fitur paling bagusnya di LG ada fitur tok-tok. Ya, kita lihat dalamnya ya. Yang kiri ini posisi freezernya full freezer. Di tipe LG yang beda yang sama yang lainnya, dia ada door coolingnya. Jadi dinginnya merata. Dan pertama tidak ada door indoor namanya, jadi buka sebagian bisa. Jadi misal cuma ngambil minum, nggak perlu buka semua. Jadi lebih hemat di listriknya juga. Kalau mau dibuka full juga bisa. Di yang tipe ini juga ada Higienis Fresh antibakterinya, dan door coolingnya.
Nah, posisi dispenser kan di sini. Isi airnya nggak perlu kayak yang model lama pakai galon. Tinggal isi dari sini aja. Ini diambil. Diambil tinggal dimasukkan airnya dari sini. Nanti otomatis air naik ke atas, tinggal turun di sini. Tekan aja dan keluar. Nah, posisi pembuatan es ini naik ke atas sini. Sini tempatnya. Lalu otomatis keluar dari sini. Nah, kalian tahu dengan harga kulkas keren ini untuk kalian yang nonton video ini loh. Cukup harga 3,5 aja sudah dapat kulkas keren ini. Dan untuk bulan ini ada free botolnya. Yang kedua, kulkas tipe GNH 602 HLHL harga spesialnya cuma 8,4 aja. Dan lebih kerennya lagi, ada free dispenser. Tapi di bulan ini aja loh. Nah, yang terakhir nih, ada kulkas yang paling viral spektakuler dengan tipe GECX 257 CSES. Untuk yang nonton video ini, cukup dengan harga 25 jutaan aja dapat kulkas ini. Dan lebih lagi di bulan ini aja, kalian beli kulkas, free air fryer, dan free dispenser. Nah, kalian pasti tanya bagaimana cara belinya. Bagi kalian yang berada di area Solo Kota, cukup kunjungi kami di Candi Elektronik Jalan Slamet Raya di nomor 153. Kalau bagian luar Solo Raya, cukup kunjungi di marketplace kami ini. Langsung gas aja ke Candi Elektronik termurah dan terpercaya.